proses kemenangan di kesejahteraan global merupakan salah satu aspek penting diplomasi yang belum dipahami secara luas oleh pengambil dan pelaku kebijakan di bidang kesehatan maupun hubungan luar negeri. Beberapa poin yang perlu digarisbawahi adalah: 1. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan dia berperan penting bagi stabilitas pembangunan nasional. Yang kedua, meningkatnya common vulnerability negara-negara terhadap public health dan threats tidak mungkin diantisipasi dan ditangani sendiri, maka kita perlu adanya konsolidasi dan kerjasama internasional. Indonesia perlu memiliki diplomasi kesehatan global yang baik sebagai suatu proses negosiasi dalam membantu dan mengelola kebijakan kesehatan global.